9 hari 9 malam saya akan tunjukkan jalannya. Hari ini aku jalan kaki, bukan naik motor loh. Jadi tadi saya berjalan kaki dari ujung sana, ya kan? Saya jalan kaki sampai ke sini, ke rumah sahabat saya atau ke rumah saudara saya, yaitu saudara yang sudah berjumpa dan berkawan di sini lama ya. Jadi hari ini ada acara tahlil dan aku jalan kaki dari sana ke sini dan mencapai waktu yang sangat lama sekali, yaitu 7 hari 7 malam dan ini masih berada di suasana perkampungan. Wah, orang naik motor laju-laju sangat ya. Dan ini suasana perkampungannya ya, perkampungan di Malaysia. Dan hari ini aku akan tunjukkan suasana perkampungan di Malaysia ya. Ini biasanya saya kalau melihatkan saya naik motor ya kan, tapi kali ini saya akan perlihatkan dengan jalan kaki supaya lebih jelas dan juga mau bersembang-sembang sama warga yang ada di perkampungan Malaysia ya. Kalau ada warga yang sedang di luar kita tanya-tanya sambil sembang-sembang lah, sambil bercerita. Untuk sore hari ini cuaca itu mendung ya, dan tadi pagi sampai tengah hari sampai siang hari hujan sangat lebat sekali ya. Dan Masya Allah, inilah suasana perkampungan di Malaysia yang sangat cuantik dan sangat damai ya, luar biasa. Dan kalian bisa lihat masih mendung gelap gulita. Jadi dari sini jalan kaki ingin melihat suasana perkampungan Malaysia. Jadi tadi makciknya tanya ya, ternyata makciknya juga sudah tahu saya. Oh, yang ada di YouTube itu, iya makcik. Dan inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Ini gambarnya kok gelap ya? Ini bukan gambarnya yang gelap, ini melainkan mendung gelap gulita loh ya. Kalau dekat sana cerah, kalau dekat sini gelap. Dan makcik mau pergi ke masjid ya. Rupa-rupanya makcik sudah tahu saya. Dan di belakang pohon ini, oh di belakang pohon ini, di depan rumah ini ada buah rambutan ternyata. Tuh ya kan, inilah kalau di perkampungan Malaysia semuanya tuh ada ya, buah-buahan semuanya ada. Tapi nampaknya buah rambutan ini belum berbuah lebat sangat ya. Biasanya kalau musim buah rambutan itu buahnya sangat lebat sangat loh ya. Tadinya saya mau sembang-sembang sama makcik, cuman makcik mau pergi masjid ya, jadi saya takut mengganggu waktunya. Dan di pekarangan ini ada sebuah tanaman, yaitu tanaman serai. Ini adalah tanaman yang serbaguna. Kalau dibuat masak, dibuat untuk apa saja boleh, obat-obatan juga bisa ya. Dan di sini ada sebuah pohon ubi, terus ada buah pisang juga ya. Inilah kehidupan di perkampungan ya. Dan yang bikin aku terkejut, ternyata masih ada rumah adat Melayu, yaitu rumah panggung. Itu warnanya hijau ya rumahnya. Kalau rumah hijau ini, kalian ingat nggak kalau rumah panggung yang warna hijau yang biasanya sering muncul di YouTube? Tapi kali ini aku menemukannya bukan berada di Kuala Lumpur, melainkan di perkampungan Mersing, negeri Johor. Biasanya rumah hijau yang viral itu ya di sebuah perkampungan Kuala Lumpur ya. Tapi kalau ini rumah hijau juga ada di perkampungan Mersing, negeri Johor. Maaf suara saya agak sulit ya, agak berbelit-belit karena saya kurang terbiasa bahasa Malaysia. Jadi walaupun sudah lama tinggal di Malaysia, tapi bahasa Malaysia saya kurang fasih. Dan hari ini saya juga mau menyeberang, tapi walaupun di kampung kenapa banyak motor, banyak mobil ya. Loh, ya kan? Mau menyeberang harus bersabar dulu. Nah, akhirnya aku bisa melihat rumah hijau, rumah panggung yang seperti di YouTube-YouTube. Tapi kali ini saya melihatnya langsung di depan mata dan akan saya lebih mendekat ya. Sepertinya rumah panggung, rumah hijau ini sudah tidak berpenghuni ya. Kelihatannya sudah ditutup rapat-rapat.
apakah masih ada penghuninya. Tapi saya rasa sudah tidak ada penghuninya, ini cuman mungkin ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Atau mungkin pemiliknya sudah pindah bandar. Loh, kan sepi sangat ya, tidak ada orangnya, tidak ada mobil parkir. Biasanya kalau ada penghuninya, mesti ada mobil parkir ya. Tapi kali ini tidak ada mobil parkir. Tapi suasana rumahnya masih tetap bersih dan terjaga ya. Mungkin ada yang merawat juga ya. Buat sahabat-sahabatku semuanya, yang mungkin saat ini sedang duduk bandar, mungkin video ini bisa menjadi pengobat rindu untuk kalian semua ya. Ya mungkin barangkali waktu kecil kalian duduk di kampung, terus saat ini sudah hidup di bandar. Dan inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Sangat indah, sangat damai, Masya Allah, luar biasa. Semoga para sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, baik pun di Indonesia, mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur panjang ya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta rezeki yang berlimpah-limpah. Ternyata benar rumah ini sudah tidak berpenghuni, tapi mungkin masih dirawat ya. Soalnya bersih sekali dan aku lihat juga di dalamnya sangat gelap, tidak ada lampu-lampu. Mungkin rumah ini menjadi rumah sejarah untuk keluarga ya. Jadi mungkin untuk kenang-kenangan. Dan itu sedang ada adik-adik yang sedang naik sepeda. Halo, Dek. Oke. Oh, JDT. Suka JDT? Oh, mantap. Semoga menjadi pemain bola sepak terkenal. Semoga menjadi pemain timnas Malaysia. Awas kereta. Jadi itulah tadi saya berbual dengan anak-anak ya. Atau budak-budak kalau orang Malaysia panggil itu budak-budak ya. Kalau di Indonesia namanya anak-anak. Jadi anak-anak kalau di Malaysia dipanggil budak-budak. Sebentar saya akan menyeberang ya, tapi walaupun di perkampungan ternyata rumahnya juga, ternyata kendaraan juga banyak sekali ya berlalu lalang, dan mau menyeberang pun di sana juga ada kereta loh. Sebentar ya, saya harus sabar dulu, memang harus berhati-hati. Lah bang, tadi katanya mau kenduri, sabar dulu, ini belum sampai, soalnya rumahnya masih jauh sangat ya. Jadi saya memutuskan untuk sambil mereview suasana perkampungan yang ada di Malaysia ini ya, saya jalan kaki loh. Untuk kalian semua, supaya kalian lebih terhibur, supaya kalian yang mungkin rindu kampung jadi bisa terobati melihat suasana perkampungan yang ada di Malaysia, yang mungkin dulunya sahabat-sahabatku juga lahir di perkampungan ya. Mungkin saat ini sekarang ada di bandar-bandar besar, jadi mungkin video ini bisa menjadi pengobat rindu untuk kalian semuanya ya. Ya kan, walaupun di kampung mobilnya bagus-bagus ya kan. Sebentar, tadi aku dipanggil sahabat saya ya. Toha gitu. Jadi saya akan coba untuk mampir ya. Mampir kalau bahasa sini itu apa ya? Singgah ya Allah, saya terlalu lupa. Jadi saya mau singgah dulu ke sahabat saya ya. Tadi saya dipanggil Toha begitu. Lah ternyata warga yang di perkampungan Malaysia ini sudah tahu saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat lewat YouTube, jadi saya bisa menambah tali silaturahmi, menambah pertemanan, dan inilah indahnya kalau kita bertemanan bersaudaraan ya. Kita kan serumpun, jangan kecoh-kecoh, jangan gaduh-gaduh, karena gaduh-gaduh tidak mendatangkan manfaat. Oh, ternyata ini rumah Kampung Sri Pantai ya. Masya Allah, rumahnya sangat bagus sekali ya. Loh, suasananya sangat damai, indah, Masya Allah. Dan ini tadi sahabat-sahabat kita yang manggil-manggil. Tapi saya itu nunggu kawan saya, Bang. Oh, nanti kenal YouTube. Oh, tahu dekat YouTube. Oh, terima kasih. Salam persaudaraan. Kita serumpun. Tak payah gaduh-gaduh gitu lah. Ya kan, salam juga Mas ya. Aku oh, manggil. Lu Masnya kerja di mana? Masnya kerja di mana? Di bawah nih kontrak. Oh, kerja kontrak. Sebentar ya, Mas. Aku soalnya ditunggu kawan aku. Nanti kawan aku cari-cari pula ya kan. Sebenarnya mau sembang-sembang lama-lama ya kan. Kontrak mana, Mas? Oh, ini rumahnya kok bagus-bagus, Mas. Oh, ternyata di perkampungan rumahnya bagus-bagus, Mas ya. Iya. Oke, Mas, aku itu ya, aku. Terima kasih, Mas ya. Nanti kita sembang-sembang, Mas, kalau enggak hujan ya. Rumahnya sini kan, Mas ya? Oke, Mas. Jadi itu adalah sahabat-sahabat saya ya. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah lewat YouTube ini bisa menambah persaudaraan, bisa menambah pertemanan, dan hari ini
yang suka dengan video saya, silahkan di-share dan dibagikan ke teman-teman Anda. Mungkin video ini menjadi pengobat rindu untuk kalian yang mungkin sekarang berada di ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang katanya mau kenduri, ditunggu videonya selanjutnya. Pasti akan ada kenduri di malam Jumat membaca tahlil, yasin, dan doa bersama.